Kita ke informasi lain, setelah ditetapkan sebagai tersangka koruptor oleh KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali masih beraktivitas seperti biasanya. Gus Mudlor menyatakan menghormati keputusan KPK dan siap menjalani proses hukumnya. Pasca penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Mudlor Ali terlihat masih beraktivitas seperti biasa pada Selasa pagi. Ia masih menerima sejumlah tamu untuk halal bihalal di rumah dinas dan pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Menanggapi kasus yang menimpanya, Gus Mudlor menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan kasus ini ke tim pengacaranya. Namun ia enggan menjawab ketika ditanya apakah sudah menerima surat panggilan sebagai tersangka oleh KPK. Saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Ya.